Jujur saya ingin sekali berhenti untuk merokok. Amin. Karena memang itu dilarang di pondok ini. Iya. Dan juga itu tidak ada manfaatnya. Mi tahu. Tapi sangat sulit. Enjang tadi manfaat. Kadang saya masih merokok ketika tidak ada asatid yang melihat. Are. Berarti saya tengit tengrik bering luar ya. Apakah dosa saya diampuni ketika saya bertaubat? Karena setelah terkadang saya merokok lagi setelah bertaubat. Ayah, apa yang harus ayah lakukan agar saya berhenti merokok? Oke ya ayah. Dan tidak melanggar aturan pondok lagi. Saya pertama, napa tahu betul terima? Imana bi kuru-kuru saya ngoceh aki rokok ni ketusa. Ia kau tua taubat. On saya ngoceh aki makro, ia tak wajib taubat. Mempelanggaran pondok, aku lagi lo ngoceh aki netusa. Aslinya aku lekan napa nyaman lagi. Pelanggaran seperti kak Dinto. Bukan berbicara dosa tak dosa nah. Pertama lakar ingin membentuk karakter. Karakter tidak perokok menjadi orang yang sehat, lebih tak boros juga nanti. Dan memang kuru-kuru dan kule nang Mekah ki rata-rata ngaro maki. Moye. Jadi ikhtiar engki memberi membentuk karakter saya bagus. Terus dari macam nanti rokok cek kenyot. Tak tahu cara nabur. Cek melek cek kenyot. Dan gula tibik lambat ambu saya itu 2021 sampai 2006 lekor. 2006 4 tahun. Pun semalam nikah, empat adik sebungkus 16 sen, kelas mil member. Alhamdulillah, kereman tak teman cukup. Melas. Okay. Kiku lo mari ngabela, mari ngabela kering sepo. Kadang melihat kitab, kitab pak argana sekat ibu minta satos. Ikan mari ngabela ada kering sepo. Ini tak ada ni ke acik lem minus. Kereman tak ada selebih. Beras tak cukup, anu tak cukup kebi. Akhirnya ni kebiasaan. Beras biasa nak cukup. Pesan ni ke tak dik cukup. Bak tak ngekos masalah. Akhirnya mon la tangker la korang seminggu kereman mancing ke sungai. Saya kewe cukup. Dan itu pengalaman. Makanya abis yang sepo, kerasa sering nambah, pakonambu. Kante permen apa ambu saya rokok. Setiap hari ni, kau lalu kata roh ambu. Jadi kata roh ambu, kau waktu itu sudah mengabdi ngajar. Jadi seminggu sekali ini kau beda jatah rokok. Biasa nak beda jatah sabun, kalah rokok. Rokok sempurna men. Oh tu itu, ya kan jatah, ya terima kan. Tak pegel. Seminggu sekali, tapi kulaku itu, kerokok langsung paik. Paik aja, paik ngebuang. Panik buang. Sabar rokok. Dari hari Senin, hari Kamis, congok muka lumari. Ah rokok tak luang sekali. Bagi kanak-kanak yang kau lagi untero lah ngambo lah. Niat ambu, karena dua kali ambu kan, itu jen sarat tu. Buat setengah bulan jen sarat, kelar setengah bulan jen sarat. Suara lah. Tegar koros krempeng. Mari dek ni kawan, oh islah tak rokok boleh. Mami nebal jen abit masalah dah. Dan lancang ke pernafasan, nanti pas mari dek ni kak, manggata tugasan, yang tak ribikan, jadi tamper, ayu rokok. Dem ayu-ayu dengan lambat rokok akhirnya engkau andi ilmu ia cerikan saja. Emang lagi rokok sempurna.
Lagi kakek pan berdenang ya jang biji kita ini ya aroh kok sempurna aja. Lagi ya makai tak keluar sempurna, bola keluar rokok apa dia ni. Tadi le yang malah kionku itu kul. Tadi pada orang biji kita ini kena semua keluar rokok sempurna rokok. Jangan lagi ada nyaman perokok sebelum. Oh rokok ongku. Pan malam langsung iantar yang berada bi ustad. Lah no, bi kabulan. Ustaz ikan tu tak ada jatah rokok, Ustaz. Iman kau cakap tak ada jatah rokok, tak kau nafung ngirim, minta kiriman di Roma. Bagi santri rokok. Tak kayaan santri sampurnaan. Bagi ke Ustaz, Ustaz. Tapi tak rokok boleh. Dapat ke Mekah, guru ada sengal lagi. Ngaruh makin Ustaz. Syekh Muhammad itu perempuan datang ikhya di Maturu banyak bulan pasa agak ada masalah haram merokok. Dari kamu istimbat haram rokok, cakaplah dia. Mana bi dari sebab sakit? Berdasar saya rokok, dia kata tu di sakit. Setelah rokok tu sakit. Nanti tak intibat. Beliau kan usuli. Nanti konganglah berdasar membantah dalam hal ngah ni. Konganglah berdasar membantah. Oleh benda yang fajar masin, nora umroh ben gula. Pak rokok tak buamu. Pada kiri kiri, bi doktor ngoca. Kenapa terjeng koceng tak rokok pada cengikan sebab itu. Keselokan. Kemudian beliau membahas ki bahasa rokok je orang ki ayam tu rokok kopi kak ngalak kak kopi se. Pada bahas ngalak kak ada bahasa. Ki maksud saya tuju pakun ulama matur sedang asyik gitu. Tapi tak beb. Mula sekelas asyik ni kata mampu dak tukang rokok tapi minta kesadaran. Minta doa. Dari macam mana tak rokok, cek solat. Dah tak kira-kira rokok.